وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. صراط الذين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة يعني رحمة الله. الحمد لله kita mengucap syukur kehadir Allah kerana dapat lagi bersama pada malam ini untuk sama-sama membincangkan tafsir ayatul Quran. InsyaAllah kita masih lagi dalam tafsir surah Al-Ghashiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر.
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu tentang berita hari kiamat? Pada hari itu wajah tertunduk. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk hina. Kerana bekerja keras lagi berpenat lelah. Mereka memasuki api yang sangat panas, yakni neraka. Lalu diberi minum daripada sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain daripada pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Pada hari itu banyak juga wajah yang berseri-seri, berasa gembira kerana usahanya sendiri. Mereka di dalam syurga yang tinggi kedudukannya. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada pelamin-pelamin yang ditinggikan dan gelas-gelas yang tersedia untuk mereka dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permaidani-permaidani yang terhampar. Maka tidaklah mereka memerhatikan Maka tidakkah mereka memerhatikan bagaimana diciptakan seekor unta dan langit bagaimana ditinggikan dan gunung ganang bagaimana ditegakkan dan bumi bagaimana dihamparkan? Maka berilah peringatan, kerana sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka. Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Kemudian sesungguhnya kamilah yang membuat perhitungan ke atas mereka. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita dah hampir masuk ke bahagian akhir tafsir surah ini. Yang mana itu kita sampai pada ayat fazakkir innama anta muzakkir. Fazakkir innama anta muzakkir. Berilah peringatan. Kerana sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Dan engkau bukanlah orang yang berkuasa ke atas mereka. Dalam ayat yang ke-21 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa dalam soal dakwah yang disampaikan dan berkait dengan persoalan hidayah, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu fazakkir,
berilah peringatan, sampaikan peringatan. Menurut tafsir Nablusi, surah ini ada beberapa bahagian, bahagian pertama, bahagian kedua dan bahagian ketiga. Dan tiap-tiap paragraf dan bahagian-bahagian dalam surah ini dia berkait antara satu sama lain. Yang mana dalam bahagian pertama itu dia Allah menjelaskan tentang ahwal, keadaan, sifat ahli neraka. Bahagian kedua Allah menceritakan tentang sifat dan ciri-ciri ahli syurga. Dan seterusnya Allah menyatakan selepas itu, bahagian ketiga, bila seseorang bercita-cita untuk berjaya mendapat syurga dan selamat daripada azab api neraka, maka hendaklah mereka benar-benar beriman kepada Allah. Dan jalan iman yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala jelas dalam bahagian ketiga ini, yakni jalan at-tariq, tariqul iman at-tafakkur fi ayatillah. Antara salah satu jalan untuk manusia mencapai matlamat dia beriman, benar-benar beriman kepada Allah, ialah melalui proses tafakkur, berfikir, merenung, ya, study, research, explore tentang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi merenung alam ini, merenung ciptaan Allah ini adalah merupakan salah satu daripada jalan ataupun kaedah untuk sampai kepada hakikat keyakinan iman. Yang mana disebut oleh Allah dalam surah ini, antara objek ataupun media untuk kita renung, untuk fikir, untuk kaji, untuk kita buat research ialah afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa kamu tidak cuba fikir, buat analisa, buat kajian, selidik tentang bagaimana Allah menjalankan proses penciptaan seekor unta di sudut sains, persenyawaan dan seumpamanya. Sebab sebalik itu akan terserlahlah bagaimana semuanya itu tersusun dengan rapi yang disusun oleh Allah. Proses penciptaan unta. Kemudian wa ila samai kaifa rufi'at. Tengok apa yang ada di langit. Kawasan di bawah langit yang pertama, langit dunia ni, kawasan hampa gas. Sana adanya cakrawala, di sana adanya makhluk-makhluk selain daripada manusia. Di sana ada sistem yang tidak kelihatan tapi wujud, antaranya ialah gelombang dan sebagainya. Allah bagi hin suruh fikir supaya dapat menyaksikan bagaimana teliti dan hebatnya ciptaan Allah. Bila manusia mengkaji, nampaklah di situ tentang kebesaran, kekuasaan ciptaan Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bukit, gunung ganang yang tegak, kenapa dia wujud? Allah suruh kita fikir, suruh kita kaji. Tentu ada hikmah dan rahsia kenapa Allah menciptakan bukit dan apa yang terkandung dalam bukit dan gunung ganang itu, dan apa tugas dan peranannya. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, tengok bumi yang dihamparkan untuk manusia sesuai untuk pertanian. Kemudian dalam bumi itu terdapat berbagai-bagai galian dan seumpamanya yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan kepada susunan Allah yang maha agung. Jadi objek ataupun media yang disebut oleh Allah Ta'ala ini untuk kita berfikir supaya manusia mengerah pemikirannya buat kajian, melihat dan membuktikan semua itu adalah susunan dan ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kata Nablusi dalam bahagian yang terakhir ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajak manusia ataupun mengajak orang-orang yang beriman
Dia berkait rapat. Kita kata tadi bahagian pertama surah, bahagian kedua dan bahagian ketiga. Dan bahagian terakhir ini Allah Subhanahu wa taala nak menjelaskan wa annal ayat mabsuusah fi kulli makan. Sebenarnya Allah nak jelaskan ayat-ayat ataupun bukti rahsia dan hikmah penciptaan Allah Subhanahu wa taala bertebaran di keliling kita ni. Seluruh makhluk ni adalah merupakan bukti kepada kehebatan, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap sudut, di setiap tempat di keliling kita ni, di sekitar alam langit dan bumi ini, dia terkandung di dalam itu ayatullah, bukti-bukti kekuasaan Allah. Contohnya wa fi anfusikum. Dalam diri kamu. Apa yang ada dalam tubuh badan kita? Ada ruh, ada akal, ada saraf, ada daging dan seumpamanya. Itu merujuk kepada bukti kekuasaan ciptaan Allah. Wa fi ta'amikum, dalam makanan kamu. Manusia secara otomatik dia akan makan dengan makanan seimbang. Kan? Bila makan nasi tu mesti ada gulai. Tak ada makan nasi ada kan? Tak ada orang makan nasi, makan nasi talar ada kan? Sebab apa? Itu bukti bagaimana Allah mencernakan selera manusia ni dalam pemakanan. Dia perlu kepada pemakanan seimbang, kalori, zat dan sebagainya. Itu membuktikan tentang persediaan ciptaan Allah dalam makan dan pemakanan kamu. Wa fi syarabikum, air yang kamu minum. Wa fi nabat, tumbuh-tumbuhan yang ada sekeliling kamu. Wa fil hayanat, haiwan-haiwan yang berkeliaran, sama ada haiwan-haiwan ternakan ataupun haiwan liar. Di bukit, di lautan, di kawasan lapang, di padang pasir, dan begitu juga pada makhluk yang diciptakan oleh Allah seperti burung wal asmak. Itu sebab dalam Quran cerita yang menonjol tentang burung ialah burung hud-hud. Dan ikan, ikan yang paling menonjol dalam Quran ialah ikan nun yang menelan Nabi Yunus. Allah ungkapkan itu, di sana ada rahsia terhadap makhluk yang diciptakan oleh Allah. Walaupun nampak lemah, kecil, macam burung hud-hud tu kecil, pasal burung pelatuk, tapi dia mampu menjadi tentera, bala tentera kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Iza kana ahlul jannah kadzalik, begitu juga ahli syurga, sifat-sifat ahli syurga, siapakah yang layak untuk mendapatkan syurga. Begitu juga dia menjadikan dalil kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya ahli neraka. Jadi objek ataupun media-media yang kita sebutkan tadi adalah merupakan makhluk, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu dia kata, tafsir Nabawi kata, hadzal insan la yufakkir fiha fa idza yajibu alayka an taf'alahu anta. Dia kata kalau Allah beri akal untuk kepada manusia ni, dan peranan akal ni sebagai peranan akal ni untuk berfikir. Jadi kalau manusia tak nak fikir benda-benda macam ni, apa peranan akal manusia? Kena fikir. Bukan saja suruh fikir sahaja, tetapi memikir, menilai, mengkaji apa yang disebutkan sebagai makhluk Allah Ta'ala itu akan melahirkan satu natijah. Manusia akan dapat mencapai satu hakikat keimanan yang mantap, bukti wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba fikir, kaji, tengok kan. Itu sebab kita tengok orang yang mengarahkan akal dia banyak berfikir, mengkaji, menganalisa, merenung, memerhati kan, buat kajian, orang ni akan jauh apa ni progresif dalam kehidupan dia, ya? Sama ada di sudut
kehidupan, keuangan, kedudukan, pengaruh dan sebagainya. Kuat berfikir, fikir tentang alam ni. Saya sebagai contoh lah, sebagai yang iktibar kita ambil dalam dunia moden ni, tengok sejarah revolusi yang berlaku. Kita ambil tiga contoh, Hitler di Syria, Hafiz al-Assad, dan di Turki Mustafa Kemal Atatürk. Bagaimana tiga orang tokoh ni boleh merebut kuasa dan menumbangkan kerajaan sedangkan dia merancang dalam penjara? Kalau tak fikir, kalau tak berfikir, tak payah jadi tak ada kan? Macam mana nak menembusi pengaruh dia melalui tembok penjara tu? Macam mana dia nak link connection dia dengan pengaruh dan pengikut di luar? Kan orang kuat berfikir tu, macam nak susun strategi? Itu contoh berfikir. Akhirnya Hafiz al-Assad dapat menggulingkan kerajaan yang demokratik di Syria. Dia naik dengan rejim tentera, kuasa dengan kuku besi. Begitu juga dengan Hitler. Dia adalah bekas banduan yang merancang dalam penjara. Akhirnya dapat berkuasa dan bawa slogan Eropah adalah milik Jerman. Akhirnya dia tumbang. Begitu juga Mustafa Kemal Atatürk. Dia menyusun daripada dalam penjara. Dan dia adalah keturunan Yahudi daripada Perancis. Bagaimana dia boleh mengusap dalam barisan tentera Osmaniyah? Kalau tak fikir je dah tak, tak dapat masuk tu dah. Yahudi boleh masuk dalam soft barisan kepimpinan tentera Khilafah Abbasiyah. Dan dia dapat kedudukan yang tinggi. Dia juga bekas panduan merancang dalam penjara. Oh, kuat berfikir. Allah suruh kita berfikir. Tapi dia orang dia berfikir nak buat jahat. Siapa fikir baik jahat, dia akan dapat natijah orang jahat. Siapa fikir baik-baik, dia akan dapat jadi orang yang baik. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, zaman pemerintahan dia zaman mewah. Dia perintahkan kerajaannya, Kementerian Pertaniannya, beberapa waktu sekali pergi hantar biji biran taburkan di atas bukit di mana terdapat burung-burung. Orang tanya, kenapa Khalifah? Dia kata, aku tak mau burung-burung itu musim sujud kelaparan dan aku tak mau di hadapan Allah besok aku akan disoal. Ha, macam tu sekali. Kalau orang tak fikir ke makan gaji je kan, jadi Perdana Menteri makan gaji je kan. Tak kau lah kan. Tak, dia melangkah lebih jauh. Sebab Allah suruh fikir, fazakir, beri peringatan. Itu maksud dia. Supaya kita bangun, melangkah, menyusun, bergerak dengan ilmu. Fazakir itu maksud dia, sampaikan dengan satu pendirian yang tegas. Fazakir, beri peringatan. Anta fazakir innama anta muzakir innama lil hasr. Beri peringatan, sampaikan ilmu, sampaikan dakwah. Itu tugas kita. Soal orang dapat hidayah, soal orang nak berubah, soal orang dapat berpegang, itu bukan kerja kamu. Jalankan usaha, tugas. Innama itu maksudnya hanya senyum. Kau hanya bertugas bidang kuasa yang didelegate, bagi power, sampaikan. Maksudnya Muhammad hanya sebagai penyampai, bukan orang yang menjamin dapat hidayah. Ini simbol yang kita kena faham ya, dan konteks beri peringatan ini ya. Baik. Itu sebab disebut dalam kalimah itu fazakir. Fa itu adalah oleh, kalau kita terjemahkanlah, kita baca daripada awal hal ataka hadithul ghasyah, tentang orang ahli neraka, tentang ahli syurga, tentang orang yang berusaha dapat nikmat syurga, dan bagaimana orang-orang yang berilmu dapat peringatan,
Oleh kerana sebab-sebab itu, fazakir, kamu mesti beri peringatan. Ya? Peringatan maksudnya apa? Fazakir laisa mujarrad istima. Beri peringatan bukan sekadar beri dongah. Ya? Maksud suruh sampaikan dakwah ini bukan setakat beri dongah. Maksudnya, bila disampaikan dakwah ini, sama ada dalam konteks individu, dalam konteks majlis ilmu macamnya, dalam konteks sebuah masyarakat, dalam konteks kerajaan, dengan sistem-sistem yang ada dalam kerajaan, dengan jabatan dan kementerian yang ada dalam kerajaan, bukan setakat beri siaran, sampaikan, kena pastikan yang disampaikan itu bukan sekadar dongah-dongah, tak dongah tak apa. Nak dongah-dongah, tak dongah, tak dongah pun tak apa. Contoh dia. Berapa lama dah? Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, bahagian zakat. Ya. Sekarang dia dibesarkan lagi. Bahagian apa dia? Bantuan dia, zakat tu. Ada bantuan untuk persekolahan selain daripada yayasan negeri, ada bantuan untuk persekolahan, ada bantuan untuk anak yatim, ada untuk bantuan apa ni, asnaf, ya, orang yang berhutang. Tapi banyak hal kadang-kadang maklumat tu tak sampai ke bawah tu, ya, tu. Orang macam orang rakyat di bawah ni macam terpinggah-pinggah, tak tahu mana nak pengadu, mana nak pengadap. Saya nak bawa tadi kefahaman kita terhadap ayat Quran ni, fazakir, beri peringatan. Beri peringatan bukan cakap-cakap lepih kek tongkuk, lepih kek tokak, lepih tu banailah nak dengar, kau tak dapat, nak dapat, tak dapat, tu pulang. Tak, fazakir tu maksudnya ialah bimakna, dia kata, in kunta tasma' al-'ilm wala tahfazhu wala turakkizahu wala tata'ammaqu fi fahmihi fa kaifa tastati' an tata'ammaq fihi wa tanquluhu lil ghair. Ini dalam konteks ilmu, contoh dia. Kita belajar, kita nongak, kita sampaikan tadi siaran dalam konteks kerajaan, kita buat ke bawah. Beri peringatan, ajar, didik manusia ni dengan Islam, dengan iman, dengan ihsan, dengan ilmu, dengan syarat bukan setakat beri dah dengar. Ha, ini yang pertama sekali, orang yang mengajar. Orang yang mengajar nak sampaikan bahan dan ilmu mesti buat preparation. Buka kitab. Kadang-kadang sebahagian orang yang menyampaikan agama ni nak menunaikan masa antara maghrib dan isyak ya. Kan? Yang penting sampai. Selekeh. Buka kitab. Kalau tafsir, buka tafsir. Kurang-kurang tiga tafsir. Ibnu Katsir, Fakhrur Razi, Nablusi. Buka apa yang dibahaskan oleh tafsir-tafsir tentang ayat tersebut. Supaya sampai mesej tu dan ilmu tu dalam kulub. Hati orang-orang yang mendengar. Bukan cakap nak habis masa maghrib kau isyak. Datang untuk ilmu. Yang beri ilmu datang dengan menyampaikan penuh amanah, amanah ilmu. Orang yang mendengar, mendengar dengan amanah untuk dapat ilmu. Bukan cakap sampai-sampai macam tu ya. Untuk hawa telinga, lepas itu tak ada apa-apa, tak pakai. Itu maksud dia, fazakir. Sampaikan betul-betul apa yang nak dikendaki oleh ayat tersebut. Tafsir Nablusi, itu maksud fazakir, berilah peringatan, sampaikan. Contohnya dalam konteks ilmu, bila kita belajar, falabudda an tahfazhu, bila kita mendengar dalam konteks belajar ilmu, kau ni ingat apa yang disampaikan, boleh ingat, kena faham apa mazhab, apa maksud fazakir, beri peringatan, faham betul-betul. Kemudian wala turakkizahu, dan perlu kepada fokus untuk faham
secara mendalam. Supaya apa? Supaya bila kita faham daripada penyampaian yang baik yang tersusun dengan sumber rujukan yang baik, kita dapat pegang, kita dapat faham. Bila kita faham, kita boleh sampaikan kepada orang lain. Itu maksudnya. Ada kadang-kadang orang ngaji nak apa, nak ambil barakat ya. Silap tu. Nak ambil barakat majlis dan ilmu. Itu silap sebenarnya. Betul lah, dapatlah pahala. Tapi kita hadir untuk apa sebenarnya? Untuk dengar penyampaian ilmu, untuk kita faham, untuk kita ingat dan untuk kita pakai dan kita sebarkan kepada orang. Paling kurang kita faham di sudut prinsip maksud ayat ini. Fazakir, sampaikan. Apa yang kita nak sampaikan? Kalau kefahaman kita tu tak lantih, macam mana kita nak sebut ke orang? Ah, itu maksud dia, ya. Ini yang disebut oleh Nabi maksud ayat ni. Innallah amara lil mu'minin, amara al mu'minin bima umira bihi al mursalin. Nabi kata sesungguhnya Allah memerintahkan benda yang sama yang diperintahkan kepada Nabi, itulah yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kalau wajib talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimatun. Menuntut ilmu wajib bagi setiap orang-orang lelaki dan perempuan. Itu yang Nabi ajar kat kita. Dia wajib dapat, dia wajib tahu, dia ajar kita. Kita wajib belajar dan mengetahui kewajipan ilmu yang bersifat fardu ain. Belajar betul-betul. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi, dan itulah isi perintah yang diperintahkan kepada kita orang-orang yang beriman. Jadi, dalam konteks ilmu tadi, contoh dia, kita faham apa tanggungjawab kita dalam konteks ilmu ni terhadap kehidupan sebagai seorang Muslim. Contoh dia, peringatan ilmu yang kita dapat untuk kita laksanakan sebagai satu tanggungjawab ialah tanggungjawab yang mesti kita tanggung dalam keluarga. Khususnya orang lelaki. Nabi sebut, khairukum khairukum li ahlih. Wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'u. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata sebaik-baik kamu kepada ahli keluarganya, aku adalah contoh yang terbaik bagaimana aku bertanggungjawab terhadap ahli keluargaku. Apa maksudnya? Bertanggungjawab terhadap keluarga. Keluarga ni siapa? Isteri dan anak-anak seterusnya. Apa tanggungjawab kita? Kalau cakap kita nak nikah, dapat bini, dapat anak, cakap tu ya, tak sampai matlamat khilafah tu. Sebagai orang beriman, mesti ada pemahaman terhadap tanggungjawab. Apa tanggungjawab abawain, dua orang ibu bapa? Apa tanggungjawab seorang suami atau ayah dalam konteks sebuah keluarga Muslim? Untuk orang di bawah ni kenal Islam, kenal Allah dan dia beriman serta dapat beramal dengan tingkat ihsan. Kalau ayah dia tak faham persoalan ini, macam mana dia nak didik anak dia dengan Islam dan iman? Itu maksud dia. Walaupun kamu orang terbaik, katalah jadi seorang soleh, jadi apa ibu bapa misali, Nabi kata ana khairukum li ahli. Aku adalah orang yang terbaik, paling baik dalam contoh menjadi ketua keluarga. Jadi maksudnya kita kena insaf, tugas dalam kekeluargaan ini bagi seorang ayah sangat besar dan bebannya berat yang dia akan pikul. Jadi perlu kepada ilmu. Jadi untuk dapat ilmu tu Allah sebut fazakir, beri peringatan. Ini ajar, didik, sampaikan, susun program supaya umat dan rakyat dapat ilmu. Jadi contoh dia lagi Nabi kata supaya ilmu dapat sampai kat kita dan kita faham, boleh kita ajar kepada orang bawahan kita. Li ayyu addaba ahadukum waladahu khairul lahu min ayyata saddaqa kulla yaumin lahu bisa. Seseorang yang dapat mendidik anaknya dengan akhlak Islam, dengan iman, dengan ilmu,
Bila sebut didik anak dengan iman, dengan akhlak, dengan ilmu, tentulah ayah ada terlebih dulu. Benar-benar beriman, ayah ada terlebih dulu. Benar-benar mempunyai adab dan akhlak yang baik, tentulah lebih dulu. Ayah ni orang yang berilmu. Kalau tak, macam mana dia nak didik anak-anak dia? Nabi kata, mendidik seorang itu, mendidik anaknya dengan akhlak-akhlak dan adab-adab Islam, itu adalah lebih utama, lebih baik daripadanya, daripada dia bersedekah tiap-tiap hari satu cupak. Sedekah tu baik. Ya Zah, eh? Bagi sedekah. Cupak, kalau cupak boreh ni, satu cupak, atau gantang, empat cupak. Enam kau? Dah lama tak pakai kan? Kau tak pakai cupak kan? Pakai kilo kan? Satu gantang, enam cupak, eh? Ha. Katalah, satu segantang sekarang ni, segantang berapa kilo, eh? Ha? 2 kilo leh. Ya? Ha, 2 kilo bagi bagi 6 eh. Tak banyak kan, tapi bagi orang susah banyak tu. Ha, zaman dulu boleh boreh kati ni banyak tu. Contoh yang rajin bersedekah, setiap hari bersedekah suku gantang atau tengah gantang, sedekah makanan asasi ke orang. Baik. Tapi buat kebaikan ni kita kena ada priority, keutamaan baik-baik ni bagi seorang ayah, bukan baik-baik sedekah tu lebih utama. Keutamaan bagi seorang ayah dalam konteks sebuah keluarga ialah mendidik anak dengan agama. Banyak orang silap faham baik-baik, tapi dalam rumah dia biarkan. Dia rajin bersedekah, dia rajin bersurau, dia rajin derma, dia rajin infak, tapi anak-anak dibiarkannya. Keutamaan bagi seorang ayah dalam konteks fazakir, beri peringatan, ialah didik anak-anak dengan agama, dengan Islam, dengan akhlak, dengan ilmu. Sebab Nabi kata, kalau kamu rajin bersedekah tiap-tiap hari setengah gantang, bukan itu yang lebih baik bagi seorang ayah? Yang lebih baik baginya, keutamaannya ialah dia mendidik anaknya dengan akhlak yang baik. Dia nak didik anak, tentulah ayah dia terdidik lebih dahulu. Dia perlu kepada ilmu. Itu maksud dia. Ya? Oleh kerana itu, zamata sahibukum fada'u, bila sebahagian daripada kamu atau keluarga kamu atau ahli kamu meninggal, fadu'u, doakan dia. Maksud buat doa, apa pentingnya doa orang hidup pada si mati? Ui, sangat penting je tak? Sana dah tak ada bank, American Express tak pakai. Silah antara kita dengan dia adalah doa. Kalau tak faham bab ni, kan tak kisah ke mak ayah kita. Padahal dalam Islam kita diajarkan antara tanggungjawab seorang anak kepada ibu bapa dia, wajib setelah dia mati ialah dia mendoakan ibu bapa dia. Itu ilmu. Ini maksud kandungan fazakir, beri peringatan, ingatkan orang supaya dia sedar. Tadi didik anak-anak lebih utama daripada sedekah. Ini doa kepada ibu bapa yang telah mati, itu adalah lebih utama daripada bersedekah. Sebab ibu bapa kita perlu bantuan di sana. Tersebut tadi, American Express tak laku. Dia ni yang laku ialah doa. Ha, kalau kita faham yang tu, kan meruntun hati kita, apalah yang, apalah pertolongan yang dia dapat di sana kalau kita tak tolong. Datang keinginan bersungguh-sungguh nak. Kita lepas sembahyang, Allahumma fil lana, Allahumma fil lil muslim, Allahumma fil lana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Bunyinya macam kata lidah ya, tapi doa tu besar kesan dia kepada orang yang mati. Ha, tu maksud dia. Baik. Oleh kerana itu, insan yang faham hakikat ini, pengertian beri peringatan, dia diingat, dia faham, dia beramal, maka orang itu berada dalam stage maqam seorang abd, hamba yang melaksanakan proses perhambaan ini, dipanggil ubudiyah. Hamba dan perhambaan ini dalam konteks seorang yang beriman, yang faham makna fazakir ni, tanggungjawab dia, inilah orang yang memiliki maqam yang paling tinggi di sisi Allah, yakni maqam abd, maqam hamba.
Ini makam yang paling tinggi bagi seorang insan di bumi ini. Makam hamba dan pelaksanaan proses perhambaan. Dia pada maksud perkataan fazakir tadi. Dia faham apa tanggungjawab dia. Dia buat. Orang yang faham dalam melaksanakan tuntutan ini dipanggil abdullah, hamba kepada Allah. Oleh kerana itu, makam yang paling tinggi bagi seorang insan di dunia ini ialah makam hamba. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, sesungguhnya hanya senya aku adalah seorang manusia biasa seperti kamu. Allah SWT beritahu ke Nabi, beritahu umat dia, aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Yuha ilayya, dan diwahyukan kepadaku, diberi kepadaku wahyu, yakni Quran, annama ilahukum ilahu wahid. Quran mengajarkan supaya kamu faham hanya sahaja Tuhan yang kamu sembah ialah Tuhan yang Maha Esa. Oleh kerana itu, siapa yang faham ini, kata Allah Taala, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang yakin dengan keimanan yang penuh, satu masa nanti dia akan bertemu dengan Allah untuk dihisab amal-amalnya, maka atas dunia ni apa kesan dia orang yang faham ni, fal ya'mal amalan salihah, hendaklah dia segera melakukan amal soleh. Amal soleh itu datang daripada mana? Datang dari fazakir, beri peringatan biar dia faham. Wala yushrik, dalam masa yang sama melakukan amal soleh, jangan melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Bi'ibadati rabbihi ahda, terhadap Allah Subhanahu wa Taala. Jadi orang yang memahami peringatan Allah dalam Quran ini supaya beriman, beramal dan melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangan, adalah orang yang faham tentang seruan Allah. Fazakir, beri peringatan. Oleh kerana itu, dalam Quran kita tengok bila manusia ni dia hidup atas dunia, dia sihat, dia dapat nikmat, dia kaya, dia berkuasa, dia lupa kepada diri dia. Tusuk peringnya, pentingnya peringatan. Fazakir, beri peringatan. Tanfa zikra, peringatan ni sangat penting dan bermanfaat untuk kita. Bila kita lupa, tak ingat dan tak faham maksud yang disuruh oleh Allah ni, supaya kita faham tugas kita sebagai seorang hamba dan orang yang beriman, manusia kadang-kadang terlajak, dia jadi jahat. Contoh Quran, tiga perkataan yang selalu digunakan oleh manusia menunjukkan dia engkar dan mencabar Allah Ta'ala. Dia tak sadar dia hamba. Bila dia tak faham, contoh dia tiga perkataan, salatul kalimat muhlikat, tiga perkataan yang merosakkan manusia. Sebagai seorang hamba, rosak. Sebagai seorang beriman, dia rosak, sesat dia. Apa perkataan dia? Ana li indi, ana aku, li kepunyaanku, indi apa yang ada di sisi ku, kan? Ni dan punya ni, ni saya tak kena kau, aku siapa? Perkataan biasa manusia guna, kan? Ha. Li ini ni semua ni di bawah kekuasaan saya. Bahaya cakap ni. Ni cakap-cakap yang mencabar Allah Ta'ala, yang bercanggah dengan kefahaman dia sebagai seorang hamba. Cuba kita tengok. Yang pertama, ana. Siapa yang salah guna perkataan ana ni? Yang pertama sekali ialah iblis. Bila Allah Ta'ala perintahkan kepada iblis, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam, dia engkar. Aba wastakbar, iblis enggan. Itu kesalahan pertama. Tak nak. Yang kedua, wastakbar, dia takabur. Apa gambaran kepada sifat takabur iblis? Bila Allah perintahkan sujud, sujud, dia tunjukkan engkar dan takabur dia. Apa lapas dia? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia daripada Adam atau ana. Baik-baik cakap guna kata ana ni, jangan tunjuk sombong, jangan tunjuk angkuh, jangan tunjuk takabur, jangan tunjuk riak.
Ana tu sementara kat kita masih hidup, pinjam kejap boleh pakai. Tak apa. Jangan anggap ana seperti mana yang dilafazkan oleh iblis laknatullah alaih. Ana khairum minhu. Bagaimana aku nak patuh, nak tunduk supaya sujud kepada Adam, aku lebih baik daripadanya. Aku diciptakan daripada api, Adam dicipta daripada tanah. Perbezaan yang dia faham, kemuliaan itu ialah kejadian. Dia daripada tanah, aku daripada api. Air api dengan tanah, mana lebih mulia? Tentulah api lebih mulia pada tanggapan dia. Kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan yang dikenakan oleh Allah Ta'ala bukan dunia ni, bukan material ni, bukan apa yang ada di langit dan bumi ni. Kemuliaan yang dikatanya ialah takwa. Takwa tu yang menentukan kau mulia ataupun kau hina. Tak dianggap kejadiannya daripada api itu lebih mulia daripada Adam, daripada tanah. Ana. Pemaksudnya kalau dalam konteks kita hari ni, beri peringatan fazakir. Kita daripada keturunan, saya daripada keturunan bangsawan, saya daripada keturunan koprat, kan? Saya daripada keturunan Said, tak ada kena-mengena tu dah. Ya? Saya keturunan daripada Tengku, saya daripada Wan, saya daripada Nik. Apa beza kau dengan orang lain? Tertipu ya? Satu tipu daya. Terperangkap dengan perangai iblis. Fazakir. Beri peringatan. Jangan guna perkataan ana aku ni seperti mana maksud yang disebut oleh iblis la'natullah alaih. Kau tak kenal aku. Ha, kan lain macam punya jazak kan. Ha. Saya dulu mufti kerajaan ni 9 contohlah. Alif kajian cakap dulu. Sebab itu nada iblis. Hamba dia tak cakap macam tu. Dia low profile. Betul eh? Rumah kita cakap dengan kawan, tak kenal ke ai? Ai datin sekarang. Oh, jantuh. Yobo. Mana boleh cakap macam tu? Kita nak suruh-suruh lagi benda tu. Eh? Low profile. Yang kedua. Li. Milikku. Li ni lam ya. Li tu milikku. Perkataan ini disalahgunakan oleh Fir'aun. Bila sampai satu tahap, dia berada di kemuncak kekuasaan. Datang Nabi Musa AS buat dakwah, ditunjukkan keangkuhannya dengan kekuasaan yang ada. Alaisali mulku Misra, bukankah kerajaan Mesir ini berada di bawah kekuasaanku, milik aku? Ini kita punya kereta bosa, rumah bosa. Kau tak tengok rumah dan bosa 5 juta, turning wall dia 3 juta. Oh mak, kan? Ya tak? Kan? Seorang kawan, dia beritahu rumah dia, turning wall dia 3 juta. Rumah ke bukit. Tembok tu lah. Tembok 3 juta. Kau tahu tak ni berapa harga ni? Mak, tu nada Fir'aun. Kan? Cuba kita bayangkan orang yang beratap nipah rumah, bocor hujan. Macam mana perasaan dia? Tercakap dengan orang macam tu, contoh dia orang tu dengar orang miskin, fakir, macam mana perasaan dia? Kenapa tak sebati dia? Fir'aun mana ada sebati orang? Alaisalimul kumisra, bukankah Mesir ini berada di bawah kekuasaan, genggaman kekuasaanku? Ini orang berkuasa. Jangan ek masa kita tengah ada kuasa. Fazakir, beri peringatan. Salah guna kuasa. Kan ni banyak orang miang ni sebab SPRM cari gali sampai buang cacing. Kan? Baru ni Menara Ilham kena sita. Menara Ilham kena sita setelah 5 kali diberi peringatan oleh SPRM declare tentang pemilikan harta yang ada. 5 kali. Selama ni PM duduk depan dia. Beli tolak topi ya. Sampai masa eh. Dah tak ada backup lagi. Sita. Bangunan hampir 2 bilion kos tu. Bangunan dia. Contohlah. Bila satu kes dulu. Semasa
menguasai Kementerian Kewangan diarahkan Istana Johor keluarkan tek cukai yang ada, contohlah kan, dia mengajar dia kena gagak lah. Tak boleh sembrono ada kan, sampai maksudnya pusingan sampai apa akan berlaku, cuba tengok kan. 5 kali peringatan dia beri untuk declare harta pemilikan, tak apa, tak mau patuh arahan sita. Contohlah, maksud dia ini keengganan ada sifat Firaun. Kau tak tahu aku ni yang jadi maharaja di Mesir ni, aku berkuasa segala-galanya, segala arahan aku seorang pun tak boleh lawan. Contohlah, akhirnya Firaun pun jatuh tenggelam dalam laut. Akhirnya menara ilham pun kena si sita. Bagi tak boleh usik belakang DPM. Contohlah, jangan, ini perangai Firaun. Alaisali mulku Misra. Jangan ya, bila ada kita ada kekuasaan, kita ada pengaruh, jangan lupa kita ni tetap hamba, jangan melampaui batas, kita akan rosak. Yang ketiga, pertama ana, yang kedua li, yang ketiga indi. Siapa yang guna perkataan indi ni? Di sisiku. Sama macam li juga ni, milik ni ya. Siapa? Qarun. Qarun ni siapa? Tok, siapa Qarun tok? Zaman dia menteri kewangan Firaun. Ya. Menteri kewangan Firaun. Apa statement Qarun? Bila sampai satu tahap dia memiliki timbunan khazanah emas ni. Qarun dia bukan gali emas, dia produk emas. Cuba yang dia tak, produk buat kilang keluarkan emas, bukan gali ke dalam bumi tu. Tahu? Produknya ialah emas. Sampai satu tahap Firaun tanya dia, aku betul ke Musa betul projek dengan Firaun ni? Sokong Musa kan, burn projek. Kalau sokong Firaun, projek on. Macam mana? Sampai satu tahap dia mengatakan Firaun betul, Musa salah. Tu satu bab. Orang kaya, menteri kewangan, gamtek tak nak bayar, tukar Perdana Menteri, puih, ngiru kena bayar kan? Apa statement Qarun? Sampai satu tahap keangkuhan dia, takabur dia, apa dia kata? Quran rakamkan. Innama utituhu ala ilmin indi. Ni omih yang aku produk ni, itu semua bergantung kepada kepandaian dan skill yang aku ada. Tak nampak ada Allah Ta'ala. Usah eh. Tak nampak ada Allah yang beri dia ilmu. Dia kata, ini semua adalah skill yang aku create. Aha. Allah. Jangan tuan-tuan eh. Tiga perkataan ni, ana, li dan indi, tiga-tiga ni salatul kalimat muhlikat yang akan membedasakan kita atas dunia ni. Hati-hati. Itu sebab Quran dengan lafaz dia tadi fazakir, beri peringatan. Jangan lupa ya. Lasta alaihim bimusaytir. Allah tujukan kepada Nabi Muhammad dan kepada orang yang menyampaikan ilmu dan para pendakwah, motivator dan sebagainya, kamu tidak ada kuasa sikit pun. Musaitid maknanya kamu tak ada kuasa sikit pun dalam konteks memberi hidayah kepada manusia. Tak ada hak kamu. Kamu ialah memberi peringatan. Fazakir, innama anta muzakir. Kau hanya tugas yang didelegate power sebagai pemberi peringatan. Ini maksud ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan ajaran
Islam, ilmu ni dengan hikmah. Hikmah ni apa? Bijaksana. Itu sebab dalam konteks menyampaikan ilmu ni biasa terdedah disebut cikgu-cikgu, guru ataupun ustaz. Dalam Islam, tiga kaedah penyampaian ilmu ni yang baik dalam konteks ilmu penyampaian pengajaran kepada murid daripada cikgu dalam konteks pedagogi, contohlah pedagogi kan. Approach atau metod penyampaian ilmu melalui tiga kaedah yang Quran ajar, yang terbaik. Yang pertama, menyampaikan ilmu antariq qasas, cerita. Sebab kita tengok Quran, antara kaedah penyampaian maklumat Quran, bila dia sebut satu isu, dia akan sebut cerita. Dia sebut tentang keimanan, dia sebut para Nabi. Dia sebut tentang kekufuran, pelanggaran, maksiat, dia sebut Fir'aun. Kisah. Al-Ibrah bil-Qisah. Menyampaikan pengajaran melalui panduan, bantuan, cerita. Yang kedua, Al-Ibrah bil-Mathal. Penyampaian ilmu melalui kaedah sebut perumpamaan. Cela tentang kepentingan, menjaga kepentingan diri, tak peduli ke orang lain. Dalam peribahasa Melayu sebut apa tu? Dia fikir kepentingan pokok dia, dia tak peduli orang lain dah. Apa peribahasa dalam Melayu? Dia tak? Apa peribahasa eh? Bagaikan anau dalam buluka, melepaskan pucuk masing-masing. Itu perumpamaan dalam bahasa Arab. Dalam Quran banyak pakai ni. Dalam Quran dipanggil al-mathal. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya fi sabilillah. Ya? Perumpamaan, mathal. Antara kaedah metod pengajaran yang baik ialah menyampaikan ilmu disertakan dengan perumpamaan, lebih cepat sampai kesan dia besar. Yang ketiga, kaedah penyampaian ilmu yang terbaik ialah melalui dalil daripada Quran dan hadis. Itu lebih tepat lah. Tidak menafikan kaedah-kaedah jumpaan untuk membantu orang lebih faham yang tadilah, dengan cerita, dengan contoh, dengan masal, perumpamaan dan seumpamanya. Cari benda-benda yang memudahkan sampainya ilmu dalam pemikiran manusia. Jadi, kamu tidak berhak berkuasa untuk memberikan ilmu untuk menyampaikan hidayah kepada manusia. Kamu hanya bertugas sebagai penyampai. Habis, selesai tugas kau? Sudah. Tutup pulang ke Allah Ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan dengan hikmah, dengan penuh bijaksana. Kita dengan orang kampung nak bercakap tak sesuai kita guna kaedah pendekatan cakap dengan orang bandar. Itu tak jelas. Sebab environment persekitaran orang kampung yang membentuk pemikiran dia berfikir, lifestyle dia, cara dia berfikir tak sama dengan orang bandar. Persekitaran environment menyebabkan membentuk cara berfikir dan budaya. Budaya berfikir di bandar dengan kampung lain, betul tak? Di Batu Pahat kita balik kampung, kita macam cerita di Seremban boleh? Tak mau, approach berbeza. Itu maksud hikmah. Sesuai dengan audien. Kan? Nak cakap dengan kaki tangan kerajaan, pegawai yang masih bertugas dengan orang pencen, semua tak jadi tak? Orang pencen dia dah collapse. Dia tak ada komitmen dah. Kan? Dia nak relax je. Sebenarnya dalam hidup kita ni sebagai hamba, kita tak ada istilah relax ni tau. Soal mujahadah, ibadah ni dia on dia sampai mati. Tapi oleh kerana kita dah terbentuk dalam pemikiran kita, lepas pencen tak ada komitmen dah kan, habis semua pencen. Tak, bil hikmah, sampaikan dengan hikmah. Kamu tak boleh paksa orang. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam konteks dengan orang yang akan argue kita balik. Ni apa ni? Macam ni. Sampaikan dengan cara discuss dengan hujah. Berhujah dengan dalil, berhujah dengan bukti secara profesional.
Itu kalau bercakap dengan orang intelek, orang ada berpendidikan. Tak suai dia cara orang kampung dia. Kita kena convince dia, kena dia dengan dalil dan bukti. Kan? Tak bolehlah dakwah. Siapa apa siapa pilih saya, dia masuk syurga. Siapa tak pilih, dia tak payah masuk syurga. Tak boleh macam tu. Mana boleh pakai kaedah macam tu? Kan? Apa jalan ibadat buat ke syurga? Kerana jelas. Itu maksud wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ajar dengan hikmah, berbahas dengan berdasarkan dalil dan bukti. Dalam dakwah ni dia melalui dua kaedah. Yang pertama dakwah bilhal, dakwah secara amali. Hal ni maksud apa? Hal ni contoh dia, kita nak ajak orang semayang berjemaah, kita kena hadir solat berjemaah. Kita ajak orang menutup aurat, kita kena menutup aurat. Hari ni pasal apa rakyat lamik berubah? Sebab sejak daripada merdeka, tak mahu cakap lah, sejak daripada merdeka, pemimpin-pemimpin kita menunjukkan contoh teladan yang tak baik untuk mendidik rakyat. Contoh dia nak mendidik rakyat supaya menutup aurat. Isteri menteri pun tak pakai ketudung. Macam mana dia didik rakyat supaya rakyat pakai ketudung? Orang kita hidup dalam suasana lepas merdeka sampai mutakhir ni, hidup dalam keadaan suasana hayatun mutanaqidah. Kehidupan yang nilainya bercanggah dengan apa yang dia faham, dengan apa yang dia buat berbeza. Kita jangan makan rasuah. Pemimpin Melayu yang paling kuat makan rasuah. Nak tahan kerani pegawai bawah dia, pion-pion dia makan rasuah. Khawatir tu lima kuat makan rasuah. Macam mana kau nak halang masalah rasuah ni? Nak benteras? Contoh teladan tak ada. Tu dakwah bilhal, contoh, tunjuk contoh yang terbaik. Itu penting. Kita sebut lagi tu, baik pun rumah rakyat di kampung, yang dapat orang makan gaji, cikgu lah. Orang kampung tak dapat, yang dapat kroni-kroni. Apa contoh yang kau buat? Macam mana rakyat nak dapat teladan yang baik, contoh yang atas tu tak elok. Cuba tengok orang politik, berapa banyak dia dapat tanah, berapa banyak dia dapat saham, berapa banyak dia dapat lot tu, lot ni, berapa banyak dia dapat harta daripada milik rakyat yang disakau. Kenapa dia ambil? Rakyat apa yang tinggal? Contohlah kan, fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Naklah orang yang jadi pembawa obor ilmu ni, orang yang memimpin ni, kena tunjuk dengan contoh dan teladan. Wajadinum bilatihi asan, dengan maksud sama dengan maksud hikmah tadi. Tunjuk contoh, bil hal maksud dia. Contoh dan teladan. Yang kedua, dakwah ni, yang pertama lisanun hal, yang kedua lisanun maqal. Kita beritahu, sampaikan. Dua-dua ni kena serentak. Sampaikan teori dan praktikal dengan teladan. Ya. Baru menepati makna dakwah itu berlangsung. Oleh kerana itu, maksud lasta alaihim bimusaitir, soal sampai hidayah, soal sampainya apa ni, komitmen kita kena melaksanakan perintah Allah Taala ni melalui dakwah yang disampaikan, sama ada secara praktikal ataupun secara teori. Disampaikan dakwah tu dengan meyakini yang menyampaikan hidayah dalam hati insan ialah Allah. Setelah kita usahakan dengan suasana terbaik, maka selepas itu ialah Allah. Hari ini kita dengar tentang diluncurkan apa nama padu pangkalan data utama. Ini contoh lisanun hal untuk memastikan subsidi bersasar betul-betul sampai kepada sasarannya. Selama ni
subsidi kerajaan, orang pakai Mercedes pun dapat. Macam mana nak pastikan rakyat yang betul-betul berhak dapat bantuan yang namanya subsidi itu? Melalui pangkalan data. Pastikan setiap agensi memiliki data ini, dan orang rakyat kena daftar pada sistem dak apa padu, supaya dapat dipasti dan dikenal pasti tidak berlaku pembaziran. Orang kaya dapat subsidi, orang yang bukan rakyat, pendatang asing pun dapat subsidi, ya. Orang yang tak layak pun dapat. Jadi membazir. Contohlah, itu dakwah bilhal. Sebab tuan-tuan sekarang ni, era pemerintahan sekarang ni, saya bukan nak puji kerajaan tuan-tuan. Era pemerintahan sekarang ni, kita berada satu era di mana cabarannya sangat kritikal. Ya, sangat kritikal. Itu sebab adanya padu. Adanya apa ni, transformasi digital. Ya. Semakkan semula rancangan Malaysia ke-12. Dia dah tak sesuai. Kalau semak balik, apa perlu perubahan? Itu dakwah bilhal tu sesuai dengan cabaran zaman, ya. Kemudian peralihan tenaga. Dasar-dasar penting tuan-tuan, sesuai dengan cabaran zaman, dan rakyat perlu tahu benda ni sebagai umat yang mendukung aspirasi sebuah negara umat Islam. Jadi dalam konteks ini, kalau dalam sebuah negara, fazakir, sampaikan dengan sistematik, dan umat mesti bersedia menyahut cabaran ni. Umat yang hidupnya bersistem, sesuailah dengan keadaan, ya, sesuai dengan cabaran zaman. Sekarang ni dah, dulu apa ni, dah telefon kita 4G, sekarang ni 5G, ya. Apa maksud 5G? Maksudnya kena garap benda tu. Itu keperluan kehidupan zaman ini. Fazakir, beri peringatan, bukan saja yang bersifat ilmu agama, tetapi segala skill dan keperluan hidup perlu dititip dan dididik kepada umat ni, supaya waja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu jadi umat contoh. Umat contoh untuk orang lain. Satu ketika dulu Malaysia menjadi contoh kepada Asia Tenggara. Lepas dia merudum dengan rasuah. Dulu kita tak dengar orang curi 750 juta, 2 bilion, 3 bilion, kan? Lepas orang Melayu maju, ramai pun curi pun. Akhirnya, negara miskin. Ya? Allahu Akbar. Oleh kerana itu, Allah beritahu dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Qasas 56. Kamu tidak ada kuasa memberi hidayah kepada siapa yang kamu kasihi, wahai Muhammad, tetapi pemberi hidayah yang sebenar ialah Allah. Dia beri siapa yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dia tahu siapa yang berhak untuk dapat hidayah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Quran menjelaskan kepada kita bahawa manusia ni mukhayyar. Dia ada beri pilihan. Jadi dalam dakwah ni kita tak boleh paksa orang. Quran sendiri menegaskan hak insan ni mukhayyar. Insan ini dia beri pilihan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia boleh pilih. Sama ada pilih yang baik ataupun pilih yang tak elok. Tetapi dia kena tanggung akibat daripada pilihan dia. Jadi kalau itulah asas manusia ni Allah ciptakan, jadi dakwah ni sifat dia begitu. Lasta alaihim bimusaitir. Kau tak boleh paksa orang. Sampaikan dengan cara yang terbaik, sebaik mungkin. Sampaikan. Ya? Okey. Nabi SAW ingatkan anak beranak keluarga suku Sakat dia, ya Fatimah binti Muhammadin, anqizi nafsik minan nar. Ini kita tengok Nabi ingatkan anak dia, wahai Fatimah,
kau naklah berusaha sungguh-sungguh menyelamatkan diri kau daripada azab api neraka. Nabi cakap ke anak dia, sebab ana la ughni anki minallahi syai'an, aku ni sebab ayah kau sebagai seorang Nabi Muhammad tidak boleh beri apa-apa rekomen ke kau. Kalau Allah, kalau kau melanggar perintah Allah, aku tak boleh selamatkan apa-apa. Walaupun aku Nabi, kau anak seorang Nabi, kalau kau tak ikut, kau tak patuh, kau tak taat kepada Allah, aku tak boleh rekomen apa-apa. La ya'tini nas bi'a'malihim wa ta'tuni bi'ansabikum. Manusia tak ada jaminan untuk dia selamat di sisi Allah untuk aku tolong dia kalau dia tak melakukan amal. Begitu juga kau wahai Fatimah, kata Nabi, kalau kau semata-mata bersandar kepada nasab kau kepada Muhammad seorang Nabi, itu tidak memberi apa-apa kesan terhadap balasan Allah di akhirat. Mayyubti'u bihi amaluhu lam yasra' bihi nasabuhu. Orang yang dengan amal dia yang tak beramal ni tak dapat membantu dia selamat di akhirat dengan azab Allah. Bagaimana kau nak gunakan nasab kau sebagai seorang anak Nabi untuk dapat hidayah dan rahmat daripada Allah, wahai Fatimah? Tak boleh. Ha, maksudnya ya. Dan itu anak dia, pada keluarga-keluarga dia yang terdekat dan jauh. Hina unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin, bila turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, ayat yang memerintahkan Nabi sampaikan dakwah ini kepada keluarga-keluarga suku sakat kau yang terdekat dulu. Sampaikan keluarga yang terdekat dulu. Dia ayat ni turun, lalu Nabi pun sampaikan kepada keluarga dan suku sakat dia. Dia kata, ya ma'asyara Quraisy, ishtarau anfusakum minallah, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai orang Quraisy, suku sakatku, kau naklah beriman dan beramal soleh. Kalau kau tak beriman beramal soleh, walaupun aku Nabi daripada Quraisy, aku tak boleh apa-apa, tak boleh selamat dan rekomenkan kamu selamat daripada api neraka azab Allah. Aku tak boleh beri apa-apa, wahai Quraisy, kata Nabi. Ya Bani Abdul Muttalib, la aghni ankum minallahi syai'an. Begitu juga, wahai kabilahku Bani Muttalib, kau kena beriman dan beramal soleh, jangan langgar perintah Allah. Walaupun aku Nabi di kalangan kamu, aku tak boleh rekomen apa-apa kalau kamu engkar. Ya Abbas, ya Abbas bin Naba Abdul Muttalib, pak saudara dia, wahai pakcikku Abbas bin Abdul Muttalib, kau kalau tak beriman, tak amal, beramal soleh, aku tak boleh tolong apa-apa daripada azab Allah. Ya Safiya ammatar rasul, ammatar rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Cakap pula ke mak saudara, ammah, panggil mak saudara dia, wahai Safiya. Safiya ni mak saudara dia. Beriman tanpa iman, tanpa amal soleh, kamu tak selamat daripada azab Allah. Aku tak boleh tolong apa-apa nanti. Ya Fatimah binti Rasulillah, salini bima syi'ti. Wahai Fatimah, dia ajukan kepada anak dia, kau minta lah apa yang kau nak daripada aku, aku tunaikan. La ughni anki minallahi syai'a. Tapi sekiranya kau tidak beriman, aku tak boleh beri apa-apa pertolongan kepadamu, wahai Fatimah. Fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Jadi peringatan ni tuan-tuan, kena suburkan, kena war-warkan, kena tebarkan dalam sesuai dengan zaman, ya, sesuai dengan zaman dan suasana. Jadi ayat ini menyebut fazakir, berilah peringatan. Innama anta muzakir, kamu hanya bertugas sebagai pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tak boleh paksa orang untuk terima. Yang penting kamu sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Itu ya. Insyaallah kita akan masuk pada sesi akhir surah ini akan datang, insyaallah. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-Fatihah.